I see you, boy. You like to party. You see me, boy. I'm feeling naughty. I see you, boy. You like to party. You see me, boy. I'm feeling naughty. I see you, boy. You like to party. Sama gue Astrid Tos Magang di channel Velog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kalian udah lihat nih di belakang gue, ada si mobil bermasalah, ada silencer, dan ya seperti yang kalian tahu nih banyak banget masalahnya ya. Cuman, meskipun dia banyak masalahnya, cuman gak mau lah kita ngeliat mobil ini kayaknya tampilannya terlalu jelek banget gitu kan, ya terlalu bobrok banget gitu kan kelihatannya. Nah ini kan sebenarnya awalnya udah diganti pakai Raya S2 yang warna putih, pakai ban rally. Untuk memperbaharui tampilannya, tadi udah sempat diskusi juga sama Mas Aldi mau diganti velg apa nih buat si Lancer ini biar tampilannya tambah keren gitu kan. Jadi kalaupun misalnya nanti dijual, tampilannya udah lebih keren gitu kan. Ini mau dicoba ganti velgnya pakai NX series Kailolo ring 15 tetap. Bannya gue mau coba niru-niru Obri nih ceritanya nih. Obri itu kan bannya belang ya. Depan itu 651 Sport 195/50 ring 15. Belakangnya PHIR ukurannya 195/50 kan. Nah, silencer ini rencananya juga pengen gue bikin kayak gitu. Jadi depannya tuh gue pakein 651 Sport, yang belakangnya gue pakein PHIR. Cuman ini asli emang udah parah banget sih mobilnya ya. Ini lampu udah gak ada. Wiper apalagi nih. Karetnya udah gak berfungsi, udah gak ngituin air si wipernya. Ini juga, ini apanya sih namanya? Ya pokoknya untuk keluarin airnya kan gitu ya. Daripada ntar gue nyebut lagi salah lagi kan. Nih untuk keluarin airnya. Ini kan sebenarnya ada dua ya. Lubangnya kan sebenarnya ada dua ya, tapi yang keluar airnya cuma satu doang. Kalau keluar dan sekalinya keluar bukan ngebersihin, malah kotor jadinya nih kacanya ya. Dan ini kacanya juga emang polos banget ya, udah banyak jamurnya juga dan kayak akuarium. Jadi kelihatan di dalamnya orangnya ngapain nih. Terus itu juga ini satunya lagi juga udah bolong, belum apa, nggak ada iniannya. Dan sini majuan. Majuan. Gak bisa dibuka. Padahal ini bisa dibuka. Jadi bermasalah banget sih ini mobilnya memang. Cuman ya gak tahu sih gimana jadinya kan. Kalau menurut kalian bagusnya silencer ini diapain nih? Cuman gua nanti kita lihat deh ya tampilan silencernya ini pakai HSR Kailolo dengan bannya itu kita belangin 651 dan THI. Ini dia. Geser nih dia tampilannya. Cedah. Kayak agak cungkring kelihatannya ya. Mungkin karena sebelumnya kan yang rally bannya bener-bener sampai ujung banget nih, sampai mentok banget. Terus dipakein yang 195/50.
tapi nggak cungkring-cungkring banget sih, maksudnya masih agak gemuk lah kelihatannya. Ini kan kurang lebih 4 jari nih, nggak cungkring lah ya, 4 jari mah harusnya. Sini deh bagian belakangnya kita lihat. Untuk bagian belakangnya juga tuh 4 jari. Nggak cungkring sih harusnya mah. Cuman rada aneh aja kan ternyata kelihatannya ya. Dari yang penuh terus jadi yang begini. Kita bawa ngebut kali ya? Jangan deh tapi. Serem kalau dibawa ngebut. Tahu deh lagi ngebut bermasalah lagi tiba-tiba. Serem juga ya. Ini kuat gak ya kita bawa sampai Jakarta? Kuat, yakin lu? Kalau misalnya ini mogok, lu yang dorong ya? Nah, enggak, gue doa aja bantunya. Gue mau bantu doa. Oke deh. Menurut kalian gimana nih tampilan si Lancer baru ini? Pakai HSR Kailolo NX Series. Ini tuh berarti dia ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Gue mau lihat yang sebelah sana deh kayaknya. Kalau dari jauh sih, kalau misalnya kita lihat dari jauh nih, nggak cungkring-cungkring banget sih kelihatannya mah. Cuman mungkin ban belakangnya kali ya bisa di 19555 nih, biar nggak terlalu kelihatan besar banget fendernya. Oke deh, bismillah. Mau kita bawa ke Jakarta nih mobilnya. Semoga aman. Terima kasih buat yang udah pada nonton. Menurut kalian nih Lancer baiknya kita apain ya? Tolong tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Asif, host magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat, pelak ingat, HSR.